Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam petani untuk seluruh Indonesia. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana teknik pembasmian rumput liar atau gulma-gulma liar. Kebetulan target kita hari ini adalah coba di shoot yang ini tuh. Target kita ini membasmi rumput-rumput liar di sini. Nah, di video kali ini teman-teman kami akan berbagi ramuan atau racikan racun yang bisa membasmi semua atau segala jenis rumput, baik itu daun lebar ataupun ilalang ataupun yang berkayu dan sebagainya. Oke, tapi sebelum itu teman-teman silahkan dibantu dulu channel kami supaya lagi berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan nanti punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan terima kasih. Jadi yang pertama kita siapkan teman-teman adalah ini. Racun ini adalah racun sistemik. Jadi teman-teman silakan mencari racun-racun sistemik, bisa menggunakan sentri atau sebagainya. Yang penting menggunakan racun sistemik dan juga dicampur dengan ini teman-teman. Dicampur dengan CBA. Ini kita shoot, ini dicampur dengan CBA ini. Jadi untuk dosisnya ini kita yang sistemik ini kita kasihkan 100 cc atau 100 ml dan ini kita kasihkan 20 ml atau 20 cc. Oke, langsung saja kita coba contohkan bagaimana dosis yang kita pakai. Nah, ini kita menggunakan takaran ini teman-teman. Ini dosisnya 50 cc, jadi kita menggunakan dua tutup ini. Ini adalah racun nuposat atau bisa kita menggunakan sentri teman-teman. Yang penting racun sistemik, warnanya kayak gini, warnanya bening kekuning-kuningan teman-teman. Ini namanya racun sistemik. Jadi semua jenis rumput itu bisa dibasmi dengan dua racikan racun ini teman-teman. Kita gunakan dua tutup atau dosis 100 ml. Oke, setelah itu kita gunakan juga, campurkan dengan ini teman-teman, CBA dosisnya 2 tutup ini atau kita bisa gunakan 20 cc atau 20 ml. Nah, lihat di sini teman-teman, CBA. Jadi untuk ilalang, untuk daun lebar atau untuk kayu-kayuan bisa kita basmi dengan mencampurkan dua jenis racun ini teman-teman. Ampuh teman-teman, kita buka dulu segelnya, buka tutupnya. Oke, kita kasih dua tutup ini teman-teman, sekitar 20 cc. Oke, langsung saja kita tambahkan air. Jadi saya menggunakan 16 liter untuk tangkinya ini teman-teman. Dosisnya 100 ml untuk yang racun sistemik atau nuposat yang saya gunakan ini, atau bisa juga gunakan sentri, dan ini 20 cc. Dan untuk yang kedua teman-teman, kunci juga keberhasilan kita dalam melakukan penyemprotan atau melakukan pembasmian gulma itu dilakukan pada waktu siang hari di cuaca yang terik, diusahakan di pagi atau di siang hari. Oke, langsung kita coba semprotkan ke rumputnya. Oke, kita semprot ke sana teman-teman. Betul-betul dikenakan ke seluruh bagian tanamannya. Ini kalau sudah begini biasanya satu hari sudah hangus teman-teman. Biasanya kalau untuk racun dua campuran ini kita biasanya menyemprot lagi sekitar 2-3 bulan sekali, karena memang ini racun sistemik, jadi dia menyerang sampai akar teman-teman. Oke, kita usahakan sampai kena di seluruh bagian tanamannya.
kasih. Nah, semprot dulu di bagian sini. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana racikan rumput, racikan batu rumput untuk membasmi kurma-kurma yang bandel dengan cara yang mudah dan simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.